Oke, teman-teman. So, di video kita kali ini gue pengen nyoba game baru. Sebenarnya ini udah dari kemarin gue pengen coba gitu, tapi gue lupa mulu anjir. Malah main ABA lah, AB baru keluar gitu kan. Jadi gue pengen coba main game ini. Ini game namanya Universe ya. Ya, pemain sekarang udah mulai berkurang sih. Kemarin sempat sampai 5000-an kalau nggak salah. Sempat sampai 5000-an ya. Cuma gamenya kalau menurut gue ya mirip-mirip kayak Anime Warrior gitu, teman-teman ya. Kalian bisa lihat nih, ada gacha-gachanya. Ada ya ini stage-stage gini. Ini bukan tower defense ya, bukan tower defense. Ada trials, ada infinite, ada challenge, ada multiplayer. Oke, ada multiplayer ya. Bisa solo berarti ya. Tadi gue nyoba sih, tapi gue gak ngeliat. Gue udah sampai stage 3 nih. Oke, pertama kita lihat dulu dari gacha-gachanya coy ya. Ada PT ternyata teman-teman ya. PT, gue gak tau di PT berapa nih ya. Ini kayaknya bannernya pun limited cuy. Lihat-lihat ya, N9422. Oke, apa nih maksudnya? Mungkin kalian gak bisa dapat lagi gitu. Kita lihat banner detailnya apa aja ya. Lihat ada secret rare 0,1. Ini bukan 1% teman-teman ya, ini 0,1 pak. Jadi kalian perhatiin ada titik di depannya. Ini berarti 0,1 nih. Imagine gak sih? Terus yang goldnya, yang gold ini 0,6. Berarti red eye ghost itu 0,6. Red eye ghost apaan ya? Miss Demon. Miss Demon itu, Miss Demon itu nih, si Zabuza. Oh, red eye ghost ini dia mungkin ini ya. Ya, si Madara ya. Red eye ghost ya. Iya ya, red eye ghost tuh Madara. Yang satu lagi tuh Naruto, kit clone ninja lah. Kan gue punya ini. Bukannya ini udah gue pakai kit clone ninja. Nah, ini kan gue punya, Cuk. Begitu. Ini kalian bisa dapat dari awal-awal, kalian ada pilihan gitu, cuy, mau pakai Naruto, pakai Goku, pakai Luffy gitu-gitu pokoknya teman-teman ya. Oke, apakah gue mau gacha yang ini? Gue pengen dapetin ini sih, ada Hero for Fun, kalian tahu lah ya. Hero for Fun itu siapa kalian tahu ya? Dan ini dia secret rare, Pak. 0,1 anjir. Jadi dia ini Saitama, gue pengen coba dapetin Saitama, tapi ini bannernya banyak kalau kalian ke sebelah lagi. Nah, ada lagi nih, banner dari Ichigo gitu teman-teman ya. Banner dari Ichigo, banner ada Aijen, si tukang satir, ada Uryu. Di sini ada lagi coy. Daklek gitu kan, ada Piccolo tuh. Gue pengen gacha di sini kayaknya. Gue pengen dapetin Madara sih, atau ini ya. Ini dapetnya apa? Coba kita lihat ya. Secretnya masih sama, Pak. Secretnya sih si Saitama tetap ya. Spirit Reaper full release. Ini kayaknya Ichigo nih. Quincy ya udah jelas ya, apa Grand Screamer ya udah jelas lah ya. Si Aijen gitu kan. Gue pengen gacha Madara. Di sini gue punya 500. Kita cobain langsung ya. Kita coba record 10. Apakah gampang di sini ngegacanya? Bisa nge-skip, Pak. Oke, dapat ya. Bocah tak berguna ini satu ya. Oke. Nggak berguna itu ya. Aduh, sama cewek nggak berguna juga. Wah, Joro. Oke, nice. Dot Piccolo. Oke. Langka kah ini Piccolo? Oke. Pirate Hunter. Pirate Hunter lagi. Cepat, Burik. Aduh, Burik, guys. Dapat ini sih, tapi sih silver red sih 20% ya. Cuman ya udahlah ya. Oke, kita lihat dulu, kita lihat. Banyak Pak. Gini gue pengen coba pakai nih. Pengen coba pakai equip. Oke, nih kalian bisa lihat di bawah, gue punya Naruto, gue punya Piccolo, satu lagi siapa ya? Gue pengen gacha lagi sih, pakai kode dulu kali ya, ada kode, Pak. Oh, ini dia. Kode. Oke, bentar kita coba pakai kode ya. Kodenya ini 10k likes, kita coba aja coy ya. 10k likes. Oke, kode accept. Oke, satu. Yang kedua 1,5 million visit ya. Gila, rame kan game-nya, lumayan rame sebenarnya teman-teman ya. Cuma nggak tahu sekarang kenapa sepi ya, mungkin membosankan mungkin. Ntar kita abis ini kita lihat gameplay kayak gimana ya. Submit. Oke, udah punya berapa gua? Apakah gua udah punya cukup banyak gems? Kita coba. 1000. Oke, nice. Kita bisa 2 kali lagi ya. Kita langsung aja gacha. Not available. Ya ampun, kepenuhan. Kepenuhan, guys. Ya ampun, fit. Bisa gak? Enhance. Select. Ini apa nih, baby slime? Dari mana gue nih? Enhance. Oke, level 10, Pak. Oke. Kalau dari animasi tadi gue lihat sih bagus sih teman-teman ya. Animasi tuh lumayan. Gak bagus-bagus banget sih, cuma lumayan lah. Oke, kita recruit dulu. Recruit, kita skip aja langsung lah ya, biar cepet ya. Skip. Ya ampun, Burik. Dapat Sasuke sih. Burik, lagi. Aduh, gak punya. Ini apa sih, inventory dikit banget. Buset dah. Oke, return. Lagi coy. Recruit, terakhir. Wah, please Madara ibu. Ya ampun, Piccolo semua anjing. Rate kayak susah teman-teman di sini ya. Rate-nya susahnya ada PT 30 apaan sih? Gua enggak ngerti nih PT 30 ini apaan nih. Gua enggak ngerti, kalau kalian ngerti ya kalian kasih tahu di komennya teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan langsung mencoba aja. Ada trial bus apaan nih? Oke, gua enggak tahu nih. Kita langsung play aja lah ya. Kita play. Ada trial, ada infinite ya. Ya ini game mirip-mirip kayak, bukan Anime Warrior sih, lebih ke Animania kalau menurut gua.
Jadi kalau kalian pernah main Animania, nah ini mirip banget cuy. Oke, kita langsung coba aja. Hard lah, aduh easy banget. Single player aja lah ya. Biar langsung mulai gitu kan. Kita langsung nyoba si Naruto, teman-teman ya. Naruto Beast. Yoi. Oke, here we go Naruto. Ya, kalian bisa lihat ada penguin di sebelah gua. Jadi ini kayak ada story-nya gitu, cuy. Dari yang sebelumnya di stage kedua kalau enggak salah itu gua menyelamatkan penguin ini nih. Si Pan-Pan ini nih anjir. Langsung skip aja lah biar langsung berantem ya, teman-teman ya. Kalian bisa lihat enggak sih? Lihat ya. Animasinya ya. Ya begitu tapi lumayan lah, teman-teman. Kita coba skill 1. Gila, lihat enggak sih? GG enggak sih? Lumayan enggak sih? Lumayan lah ya. Skill ketiga. Wah, gila. Ini spesialnya gua belum bisa nyoba nih. Anjir sakit banget, cuy. Makan nih. Undur lu pada. Makan nih. Cakaran maut. Wah ini gue M1 lah. Sakitan M1 co. M1. Gila M1 sakit banget pak. Ini bisa PvP apa enggak nih game ya? Kalau bisa PvP lu match. Maning. Gue langsung. What the fuck. Oke, masih punya Piccolo. Wah anjing. Gila. Skill ketiga apa? Wah meninggal gue sih. Mati sih. Meninggal. Susah banget pak. Susah gila. Gila. Apa nih? Gua kira gampang hard, ternyata susah banget. Kita mainnya kabur-kaburan aja kalau gitu dah. Oke. Mainnya kabur-kaburan aja ya. Ini enggak bisa lari lagi anjir. Kalau bisa lari bisa dodge sih, bisa ngedodge ya. Kita pakai ini aja, skill ini aja. Nah, gitu aja. Pakai ini, mundurin. Lalu kita pakai ini. Mati kalian semua, enggak boleh mendekat. Oke. Shoot, menghindar. Yo, gila. Asik sih. Animasinya not bad teman-teman kalau menurut gua ya. Kayak M1. Oke, okay, M1 kelar. Kabur. Oh shit. Mati kau. Makan nih, tangan kematian. No, apa gua mati? Mundur kalian semua. Ini perlu dibunuh tuh yang pakai pistol. Anjir, ngeselin banget. Oke, okay, bentar lagi gua bisa spesial. Gua penasaran spesialnya ngapain ya. Apakah gua biju bom gitu kan. Aduh, bentar. Ngeselin ya, ini si Ganmarinnya cuk. Banyak banget anjir. Wah. Oke, mana tinggal. Dorong. Oke, bisa spesial, kita langsung cobain spesial teman-teman ya. Biju. Oh, bukan orang ini. Itu skill ketiga anjir. Sorry. Skill keempat kita coba. Gila. Rasengan. Oke, ada cutscene ya. Ada cutscene ya. Wah, anjir nembak-nembak tuh. Ada cutscene-nya teman-teman, lumayan GG juga sih kalau menurut gue. Anjir sakit banget, cuk. Sakit banget gila. Mati enggak lu semua? Nembak. Bunuh. Nih. Mati enggak lu? Yang pakai tembakan ngeselin banget anjir. Oke. Okay. Tonjok aja ke depan. Wah. Oke, okay, apa? Iya, meninggoy. Okay, kabur. Wah. Pakai Piccolo. Kabur coy, sakit banget anjir ditembak beginian cok. Mati. Susah banget anjir. Ya, kayak gitulah teman-teman. Anjir susah banget cok. Game-nya lumayan seru sih menurut gue sih. Kalau kalian pengen coba game-game anime baru gitu teman-teman ya. Cuman mana ya, game kayak gini udah banyak sih sebenarnya sih ya. Animania, Anime Warrior, Anime Dimension. Semua namanya depan anime ya mirip-mirip kayak gini gitu game-nya ya. Jadi kayak nggak ada yang baru gitu, cuman ya oke okay lah. Ini kayak fresh gitu, bentuknya baru gitu kan, keren kayak anime warrior sih anjir. Ya sih, bentuknya mirip kayak anime warrior gitu cuy. Tuh, ih bisa digini-giniin gak tuh anjir, keren. Oh gak, oh bisa di evolve kah? Oh bisa jadi silver tire jo. Oh pakai red pengo, dapet dari mana tuh red pengo anjing? Oh yang tadi kali ya, penguin itu kali ya. Kalau akhir-akhir stage mungkin dapet kali ya. Wah yaudah lah ya. Oke, okay. Ya game-nya kayak begini teman-teman. Kalau kalian mau main silakan, ntar gue kasih link-nya di deskripsi. Gimana ya? Ya game-game kayak beginilah teman-teman ya. Anime Warrior-an lah ya. Anime Warrior Lite, gue ngomongnya Anime Warrior Lite, oke? Okay? Jadi ya kalian bisa langsung coba aja main. Oke, okay, thank you teman-teman. Kayaknya itu aja untuk video kita kali ini teman-teman ya. Like jangan suka, dislike kalau kalian suka. Subscribe yang mau, nggak usah. Kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye-bye.